Bacaan Liturgi Jumat 17 Maret 2023 Hari Biasa Pekan Prapaskah Ketiga Perayaan Fakultatif Santo Patricius Uskup Bacaan dari Kitab Nubuat Hosea Beginilah firman Allah Bertobatlah hai Israel Kepada Tuhan Allahmu Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu, datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah, kami kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim." Beginilah firman Tuhan: "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga baku. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon jaitun. Dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau daripadaku, engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak. Tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu. Dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau Dekat, Meriba, dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Kiranya engkau mau mendengarkan Aku, Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari Gunung Batu, aku akan mengenyangkannya. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus, Tuhan Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, Sabda Tuhan, sebab Kerajaan Surga sudah dekat. Terpujilah Kristus, Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan, sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu." Tuhan yang esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti... Dirimu sendiri tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia." Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah, dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus."